Hai semua, di video kali ini aku mau bikin puding susu kopi. Pudingnya lembut, bisa juga untuk ide bakulan. Kalau kalian pengen tahu gimana aku membuatnya, yuk langsung aja simak videonya hingga selesai. Untuk memasaknya, di sini aku menggunakan Idealife Granite Cookware, sudah teknologi Jerman non-stick. Untuk lapisan desainnya marmer, tutup kacanya bisa diberdirikan, mudah dalam penyimpanannya. Memasak sehat, kurangi minyak. Panci kualitas tinggi dengan 6 lapisan yang super kuat. Nah, ini untuk gagangnya juga bisa dilepas pasang, jadi mudah banget untuk pemakaiannya. Oke, langsung aja. Pertama aku masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih. Bentuk agar-agarnya bebas, mau pakai merek apa aja. 3 saset kopi instan, kopinya juga bebas ya, silakan mau pakai apa aja. Nah, sebelum dikasih bahan cair, aku akan mengaduknya menggunakan spatula dari Idealife Kitchen Utensil Spatula Sodet IL172A. Untuk satu set spatula dapat 23 pieces, lengkap dengan cup dan sendok takar. Bahan silikon tahan panas. Handle dari kayu berkualitas dan nyaman banget saat digunakan. Nah, oke, sekarang diaduk dulu ya sampai semuanya kecampur rata. Habis itu aku masukkan 700 ml air putih. Aduk kembali supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kalau dipastikan udah kecampur kayak gini, kemudian langsung aja dimasak. Untuk kompornya aku menggunakan kompor listrik dari Idealife Induction Cooker IL201. Untuk kompornya ini semua fungsinya sudah touchscreen, sangat mudah dibersihkan, hemat listrik, desainnya juga elegan banget. Oke, dimasak aja ya hingga mendidih sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Nah, ini setelah mendidih aku matikan aja kompornya. Kemudian tuang puding kopinya ini ke dalam wadah yang tahan panas. Nah, supaya lebih cepat dinginnya, ini bisa dibantu didinginkan menggunakan kipas angin ya. Setelah kurang lebih 30 menit aku diamkan, ini untuk puding kopinya udah dingin. Lalu aku potong-potong bentuk kotak kecil. Nah, untuk potongannya sesuai selera ya. Di sini aku memotongnya ukuran standar aja, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kekecilan. Nah, di tahap ini lakukan hal yang sama, potong semua puding kopinya hingga semuanya selesai. Selesai dipotong semuanya, kemudian sisihkan dulu. Lanjut masak puding berikutnya, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih ukuran 7 gram. 100 gram gula pasir, ini setara dengan 7 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis bisa ditambah gulanya lagi. Nah, sebelum aku kasih bahan cair, ini aku aduk terlebih dahulu supaya semuanya kecampur rata. Habis itu aku masukkan susu cair sebanyak 700 ml. Sebelum dimasak, ini aku aduk terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Kalau udah kecampur rata, langsung aja dimasak menggunakan api sedang. Nah, ini langsung aja kita nyalakan api kompornya. Dimasak sambil terus kita aduk-aduk aja terus ya, hingga pudingnya mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja matikan api kompornya. Aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang. Sekarang aku siapkan cup ukuran 120 ml. Nah, ini untuk cupnya aku miringin dulu ya kayak gini. Dan masukkan potongan puding kopi yang sudah disiapkan tadi. Nah, ini dimasukkan kurang lebih 1 sendok makan atau sesuai selera. Nah, di tahap ini lakukan hal yang sama ya. Kita masukkan semua puding kopinya seperti ini terus hingga semua cupnya keisi semua.
Kalau udah selesai dimasukkan semua untuk puding kopi, kemudian tuang puding susunya. Ini dimasukkan setengah cupnya seperti ini. Kalau untuk ide jualan, puding ini bisa dijual dengan harga Rp3.000 per cupnya. Sesuaikan aja dengan modal dan daerah kalian masing-masing ya. Nah, lakukan hal yang sama, tuang puding susunya hingga selesai. Nah, ini kalau udah selesai, diamkan, ditunggu hingga dingin. Lanjut, aku mau bikin puding yang terakhir. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar warna putih, ukuran 7 gram. 3 saset kopi instan. Untuk kopinya bebas, silahkan mau pakai merek apa aja. Nah, ini aku aduk dulu sampai bahan keringnya kecampur rata. Habis itu aku masukkan 700 ml air putih. Nah, ini untuk puding yang terakhir aku tidak menambahkan gula ya, karena udah manis dari kopinya. Lanjut, sekarang ini dimasak sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak mudah gosong. Oke, ditunggu aja hingga puding kopinya ini mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, langsung aja matikan api kompornya. Aduk kembali hingga uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian tuang puding kopinya di atas puding yang sudah dingin. Dituang aja sampai penuh. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama, tuang puding kopinya hingga semuanya selesai. Kalau udah, ini akan aku diamkan kembali, ditunggu hingga dingin. Nah, ini dia hasilnya setelah pudingnya udah dingin teman-teman. Untuk tampilannya cantik banget ya, perpaduan warnanya bagus. Nah, kelihatan ya kalau pudingnya itu sangat lembut. Ini cocok sekali untuk ide bakulan atau isian snack box. Oke, sekian dulu tutorial dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.